ke depan, puter dari belakang ke depan, kita puter. Ini yang stres-stres, yang banyak pikiran, yang banyak kerjaan, insya Allah bisa piar begitu, piar begitu, piar begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami. Ini mau memijat, masih ala-ala Mbah Mariano. Ini mau pijat bagian kepala. Pijat bagian kepala yang botak seperti ini loh tuh. Kayak pantat bayi. Ini pijat kepala ala-ala Mbah Mariano seperti ini. Kita tekan, kita putar, kita tekan dari depan, kita putar ke belakang. Tekan dari depan, kita putar ke belakang seperti ini teman-teman. Ini pijat kepala ala-ala Mbah Mariano yang terbaru seperti ini. Kita tekan, kita putar, ter. Kita tekan, kita putar, putar. Sini, pemirsa tidak bisa melihat. Nah, kita puter-puter ya teman-teman. Ini yang habis kepanasan, pusing kan, terus habis minum es tuh, yang bandel-bandel bisa pusing. Jadi ini kepalanya butuh dipijet seperti ini teman-teman. Tekan, putar, tekan, putar, tekan, diputer. Terus di jempolnya kita buat muter bagian sini teman-teman, tengkuk, tengkuk. Enak banget. Tengkuk ini Mbah Mariano itu biasanya apabila kita banyak nunduk atau kita banyak melihat ke atas, di sininya pegel. Jadi kita pakai jempol, pakai jempol seperti ini, putar-putar. Terus jarinya keempat kita putar di sini, jempolnya neken di belakang, jari empatnya kita putar di depan, yang seperti Mbah Mariano pijat kepala terbaru seperti ini. Gantian kita diam, ini jarinya kita putar jempolnya. Bagian kepala khusus buat kepala, bisa juga semuanya bekerja ya begini. Ini yang bagian pantat bayinya, nanti kita pinggirnya dulu. Adakah teman-teman di sini atau pemirsa yang kepalanya seperti ini, tentang pantat bayi, monggo komennya ya. Komennya, kepala saya juga sama, ada pantat bayinya dari mana? Seandainya dari Semarang, yang komen dari Semarang hadir ngono ya. Tapi jangan pakai hadir pemirsa, hadir kena spam ya pemirsa. Bilang saya, kepala saya sama, ada pantat bayinya dari Semarang gitu ya pemirsa. Seperti itu. Sekarang kita bagian pantat bayinya, kita dari belakang ke depan, puter dari belakang ke depan, kita puter. Ini yang stres-stres, yang banyak pikiran, yang banyak kerjaan, insya Allah bisa piar begitu teman-teman. Bisa piar ya teman-teman, bisa diikuti ini piar apa enggak, bener apa enggak ya. Bagian pantat bayi ini yang kepala botak nih teman-teman. Dari belakang ke depan, belakang ke depan. Tapi teman-teman kalau menjadi kepala botak sini jangan dicium, bisa bau. Jangan dicium ya teman-teman. Nah cukup segini aja begini teman-teman. Kembali lagi ke area kuping. Area kuping sebelah sini, jempol diem di pantat sini ya teman-teman.
Jari 4 kanan kiri berarti jari 8 kita puter-puter di bagian kuping. Biar mak piar kayak gitu ya teman-teman. Apa itu mak piar? Apa itu mak piar? Seperti ini dilanjutkan sampai selesai ya. Ada tenaga di sini. Pakai jari 3 dan jempol. Seperti ini. Nah, ini tadi pijat kepala ala Mbah Mariana terbaru ya, teman-teman. Semoga teman-teman yang merasakan stres atau pusing kepala, terutama yang banyak minum es tuh, bisa dipraktekan. Bisa dipraktekan ya teman-teman. Jangan lupa tonton video berikutnya, masih ada yang seru lagi, yang hot-hot pokoknya. Kalau udah ada iklannya, jangan skip iklannya ya teman-teman. Itu yang membuat kami semangat. Tanpa teman-teman semua, video ini, konten ini tidak ada apa-apanya. Terima kasih yang sudah nonton, like, komen, dan subscribe-nya. Mohon maaf apabila teman-teman ada yang request, kami tidak bisa membuatkan. Mohon maaf, mohon maaf, mohon maaf. Karena kami hanya manusia biasa, jadi tidak semua bisa kami lakukan. Tapi tetap terima kasih buat pemirsa semuanya yang sudah setia menonton konten-konten kami. Oke teman-teman, akhir kata wali taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.